Insyaallah kita rapat-rapatkan, mudah-mudahan majlis kita ini melimpahi dengan rahmat dan melimpahi dengan barakah. Insyaallah kita rapat-rapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah hil alin azim. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة كلاب أو كما قال الحمد لله Pertama kali kami menghormatilah kepada para-para ahli kampung semua di sini dan tak lupa juga kepada para-para AJK masjid dan juga pengerusi masjid dan juga kepada imam dan bilal dan tak lupa juga kepada para-para guru dan para-para ustaz. Alhamdulillah, 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 kita bersyukur, kita berterima kasihlah kepada Allah SWT yang mana kita ini sudah tunaikan solat maghrib dengan cara sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan cara berjamaah. Dan juga syukur lagi dah kepada Allah SWT yang mana kita ada sekarang ni di malam Sayyidul Ayyam, itulah malam penghulur hari, itulah malam Jumaat kan? Alhamdulillah. Dan terus lagi kita syukur lagi dah kepada Allah SWT yang mana kita sempat duduk yang masa berharga ini. Dan juga kita syukur lagi dah kepada Allah SWT yang mana kita ini ada di taman surga dunia. Jadi sekarang ni atau learning, nah yang panggil learning, atau sekarang ni mohon ni maaf dulu nah para ayah dan para ibu, nah maaf dulu ni sebab mohon ni melihat di mohon ni cakap pelek mohon ni. Mohon cakap pelek apa? Pelek Terengganu. Sebabnya mo ni bukan orang sini ni, bukan orang Terengganu, cuma sebelah Kelantan, lagi ke Kelantan lagi, lepas pada Kelantan lagi. Itulah mo tu daripada petani, dari petani. Jadi pelek lah bahasa mo ni, biasa pelek Terengganu. Kalau pergi sebelah Kedah, pelek Kedah juga mo ni. Jadi mo ni tukar bahasa terus mo. Kalau sebelah Kedah mo ni, jadi tukar jadi bahasa Kedah. Bahasa Pulau Pinang. Di situ mo ni lama juga nak boleh faham. Lebih kurangnya 4 bulan baru faham bahasa Kedah. Oh, dia katanya kamu tunggu sak. Tunggu sak sini dulu. Mo ni apa sak-sak ni? Apa sak ni? Tak pernah dengar sak-sak. Dia mau sak sini dulu. Apa sak ni? Oh, tiba-tiba tunggu sebentar atau tunggu sekejap. Oh, gitu sak. Lagi pula depo macam mana babo? Depo bagi pitih kepada babo. Oh, depo tu orang kan, nama orang kan, siapa depo tu? Mau tak kenal depo, mau tak kenal. Mau kata mau tak kenal depo, siapa depo? Oh, depo tu demo tu lah. Oh, demo tu. Ah, itu depo. Lagi banyak lagi kalimah yang lain pada bahasa Terengganu atau bahasa Kelantan lain sih. Dia kata sini, di sini sebelah kampung itu banyak orang kapiak. Orang kapiak itu orang mana pula kapiak-kapiak atau orang negeri luar kok datang sini orang kapiak. Tiba-tiba dia kata situ Cina ada. Tapi agama kapiak. Mana kapiak ni? Oh, ternyatanya orang kafir. Kita ni kafir dia kapiak. Itu sebelah Kedah. Minum ayak, orang kapiak, itu Kedah. Tapi lama-lama di situ mo dapat bahasa Kedah. Tapi tak lancar juga jadi pelek bahasa mo. Tapi sedap, bahasa Kedah ni sedap. Terengganu belum cuba lagi mo ni.
Tapi sedak juga Terengganu ni sebab jekak NG. Kita sana orang, di sini orang. Kita ni make makang. Tapi mau nak cubalah jadi bahasa Terengganu sikit mau nak cuba. Nah, tapi samanya bahasa dia. Bahasa sama-samanya, kalimah tak seperti di apa di Kedah. Sak, depo, tu lain. Kita ni demo. Nah, sementara dia terlain. Kalimah tu kalau-kalau kita pergi tu tak faham lah. Kalau di Terengganu walaupun manggil pertama dengar orang cakap mau faham, tapi cuma nak cakap tu tak pandai lagi bahasa Terengganu. Cuma dengar tu faham. Dengar tu tapi nak cakap jadi lahjah, jadi apa logat Terengganu tu tak pandai. Kalau Kedah tak faham langsung. Satu minggu tak faham dia mau ni cakap apa, tak tahu mau ni apa dia kata. Menyebab-bab gitu. Sak-sak-sak itu tak faham mau ni. Ya, betul tak ya? Kalau ia pergi sana. Tapi rasanya orang Malaysia semua bahasa faham semua, tapi mau orang petani itu kalau bahasa Kedah tak faham. Tak faham, betul-betul tak faham Kedah ni. Kalau Terengganu, Kuala Lumpur tak apalah bahasa kita. Itu ni. Kalau Kedah tu lain cakapannya. Mau dia pelek juga cakap Kedah. Pelek mau. Kalau lagi Kuala Lumpur tukar bahasa pula di Kuala Lumpur. Dari mana? Kamu dari mana? Siapa itu? Dah datang ke? Itu Kuala Lumpur cakap luar. Bahasa pula Indonesia pula mau tukar ni bahasa Indonesia. Yang mana kawan saya jemput mau ni pergi cakap waktu di Maulid Nabi tu. Bangun terpintas cakap ngomong dia katanya ngomong. Dia bilangnya ngomong. Ngomong. Kamu ngomong sebentar ya, guru, tuan guru. Saya ini ngomong. Ngomong jadi bahasa Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Ya, pertama kali kami hormatilah semuanya yang datang, yang jemput saya, yang undang saya ke sini. Itu ngomong bahasa Indonesia. Maknanya lidah mau yang ditukar-tukar habis. Sekarang ni tukar jadi bahasa Terengganu. Tapi maaf kalau tak faham ni sebab baru ni. Kalau boleh 2 minggu, 3 minggu rasanya lancar itu bahasa Terengganu. Nah, sebab Terengganu pun dengan petani tu beradik-beradik ya ni. Kalimah sama cuma logat lah sikit, cakap tu lah sikit. Orang-orang. Tapi kalimah sama, tak sama di Kedah lain. Tapi pun negara badik-badik juga, sepadan juga, makan budu juga kita sini. Sini budu, sana budu, sini nasi dagang, sana nasi dagang. Sama aja. Badik-badik. Kalau panggil dengar. Sana panggil. Kalau ayah panggil murid petani dengar. Panggil negara badik-badik. Nah, jiran. Nah, lepas tu pula di sana nak cerita sikit. Pondok sana tu, pondok yang tertua masuk dalam jumlah pondok yang tertua, ada guru daripada Terengganu. Dia mengaji sana, terus guru bagi anaknya, dapat anak guru, ganti guru situ. Orang Ganu, dia panggilnya Haji Mat Terengganu, tapi orang panggilnya Jimat Ganu. Tapi tak tahu di mana Terengganu itu. Sebab sebut Terengganu dia luas, atau di bandar, atau di kampung Kemak Ame, atau mana tak tahu tu. Cumanya tahu katanya Terengganu. Kalau orang tua dulu dengan zaman dia tu, atau orang pelajar sama dia tahu kata Haji Mat ni kampung mana, dia tahu. Dan bila sebut pondok Berming datang kepada sini, orang hormat sebab yang guru tu orang Terengganu. Tunya lah. Pasus terus lagi para babo dan para ayah. Ni para babo ni umone kalau di sana tu atas rasa hormatilah panggil babo atau panggil mama. Mana babo ni guru lah. Mau panggil babo lah, semua ayah panggil babo sana. Papuan panggil mama. Dan babo dia lah kita dengar lagi, iaitu lah sekarang ni kita ada di Taman Surga Dunia. Jadi Taman Surga Dunia itunya adanya dua tempat itu para babo dan para mama, ingat baik. Nah, Taman Surga Dunia itunya ada dua tempat, ingat baik. Kita ni mengaji tanpa kitab langsung, ingat langsung dua tempat Taman Surga Dunia. Pertama itu di mana ya? Iaitu dah di Masjid Nabawi. Masjid Nabi kita tu. Di mana? Di Madinah Munawwarah, di sana. Di sana. Katakanlah mereka ada di sana ni. Di Masjid Nabi kita ni tak baca Quran, tak zikir, tak selawat, tak baca apa tak semua, yakni duduk diam saja. Walaupun duduk begitu, dikiranya duduk di Taman Surga Dunia. Tapi kita yang ada di sini nak boleh pergi di sana ada dua cara. Pertamanya atas jalan pergi umrah, dan keduanya atas jalan pergi haji.
Dua kara itu boleh pergi kita di sana. Nah, tapi mujahadah sedikit sebab umrah ni tak ada ni 7,000, 8,000 ringgit. Nah, kalau bagi orang sana susahlah nak pergi umrah, tapi bagi orang Malaysia senang saja. Nah, orang Malaysia tu masya-Allah orang ni kemewahan tu tak seperti orang sana, susah sikit. Nah, Malaysia sudah apa mudah saja nak pergi umrah, kadang-kadang satu orang tu 10 kali pergi, masya-Allah 15 kali pergi. Nah, tak tahu berapa kali pergi, alhamdulillah itu bagi orang-orang Malaysia insya-Allah. Nah, dan yang keduanya yang dinamakan taman segalanya itu di mana itu para bapa dia dan para mamanya di mana itu, iaitu lah di tempat majlis-majlis ilmu. Di tempat majlis-majlis ilmu itu dinamakan taman surga dunia. Contoh di mana? Di pondok-pondok. Ada para guru-guru, para ustaz mengajar di situ. Atau di jamiah. Atau di masjid-masjid. Atau di surau-surau. Ada para guru, para ustaz mengajar di situ. Atau di padang. Di padang yang luas. Nah, bukan dalam masjid, di padang tu. Ah, tentang dengan majlis ilmu di situ juga dinamakan taman surga dunia, yakni di tempat majlis ilmu. Di situlah dinamakan taman surga dunia. Dan juga barang siapa ni duduk tempat majlis ilmu itu, yakni mengaji, itu dinamakan salah satunya ibadah, salah satunya amalan. Nah, sebab Nabi katanya barang siapa duduk tempat majlis ilmu itu lebih baik daripada orang-orang solat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi kita faham katanya pahala itu besar mengajinya. 1000 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat. Kita ni solat apa yang paling banyak? Nah, tarawih 8.20. Tak boleh lagi ni 1000 rakaat ni. Banyak 1000 rakaat tu. Ah, itu jadi kita pangkatannya pahala tu besar mengaji. Jadi ini, makna ibadat ni mengaji ni dinamakan salah satu ibadah. Nah, ibadah tu banyak. Baca Quran, ibadah, zikir, ibadah selawat, ibadah mengaji, ibadah. Itu dia. Nah, mengaji tu salah satunya ibadah. Nah, tu pasti mana soal? Mana soal ni para ayah dan para bapa ni? Para bapa dan para mama ni. Mana soal sedikit nak buat masalah kalau mengaji gini adakah dapat pahala? Macam mana? Iaitulah mengaji tanpa kitab, tanpa pen, tanpa daftar untuk nak dobit, nak tulisnya. Adakah dapat pahala? Tu mengaji tu adakah dapat pahala ni tanpa kitab? Itu masalah pertama. Dan mengaji tu tak faham. Itulah ngaji tak faham itu bapa dia dan mama dia ngaji tak faham. Jadi kita ngaji tak faham adakah dapat pahala. Contoh kita ngaji apa ni tafsir tak faham sama guru syarahannya, atau ngaji sifat 20 ilmu tauhid, ilmu usuluddin, apa makna maknawi, apa makna maknawiyah tak faham lagi mo ni. Ngaji dah sudah 5 tahun tak faham lagi. Atau kita di pondok ngaji ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu badik, ilmu ma'ani, ilmu balagha, ilmu mantik, ilmu yang susah nak faham tu. Dia mengata hafal semua mata-mata barulah kamu faham. Kita pun hafal ikut orang dulu katanya hafal kita ni. Yang mana babo suruh kita pun hafal. Hafal tidur tak hidup malang. Hafal lagi kita ni wa harfum ma lisat nahu alama. Fakis anda kau litangkun alama. Hafal kita. Atau kala Muhammadun wabnu maliki ahammadun rabillah khaira maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihi mustakmilin asyarrafa wa astainullah afillah fiyya makasidun hawibiha mahwiyah. Boleh kira juga suara mo ni. Kalau ada deg-deg-deg lah juga ni. Tapi tak begitulah. Surah pun biasa saja semua ni. Lagi sudah tua tak ingat juga sekarang ni. Kita hafal habis. Tapi tak faham juga kita pun. Itu ayah. Adakah dapat pahala mengaji tak faham ni? Itu dua. Masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiganya. Allah panya domenya.
Yo panjang doma yo. Ya itu apa? Tidur. Mengaji tidur. Ada kau dapat pahala. Lepas tu tidur pula tu zawalul aql, menghilangkan akal-akal, tak sedar, tak khabar. Lepas tu mau ni marah kepada anak-anak murid mau tu, anak-anak budak-budak pondok mau tu, murid marah. Bila tidur tempat majlis ilmu ni, mau marah. Sebab mau bagi waktu dah, waktu tidur dah bagi dah, waktu makan dah bagi, waktu main dah bagi. Tiba-tiba waktu mengaji nak tidur pula, mau marah. Lagi budak-budak pondok mau tu jadi gini, wala. Jadi wala budak-budak pondok mau. Bukan kata di wali, wala. Gimananya makna wala dan wali itu macam mana maknanya? Ini mau nak syarahan sedikit. Wala makna naik, wali makna naik. Wala ni macam mana? Contohnya mau mengajar. Budak-budak ni di depan ni. Ada seorang tu tidur, seorang tidur depan, tidur depan. Mau mengajar ingat baik nah. Kedema ising apa tu ni? Kita nak kedema ising tu pertama alih lam ke depan dan lagi pula bagi bawah dan tanwin. Lepas tu tidur Abdullah depan tidur. Mau kata ha Abdullah, macam mana nak kena kedema isim? Dia apa bangun? Tak tahu juga guru. Tak tahu. Tidur bila soal tak boleh jawab. Ini maknanya wala. Macam ayah ni wali ni, semua ni wali ni, macam bapa babo semua wali ni. Ha, orang zaman dulu tu wali. Sekarang ni wala. Tak seperti tak seperti orang dulu, walaupun tidur lain dia tu wali. Macam mana wali ha? Dia tidur. Abdullah tidur. Mengatanya ha, nak kena kena izin tu nah enggak baik nah. Pertama tu alif lam ke depan dan tanwin dan bagi bawah. Kita pun tanya, ha Abdullah, macam mana nak kena nak tahu kalimat isim itu macam mana? Dia bangun pop, dia pun langsung jawab, guru, ha, kita nak kena kalimat isim ni. Pertamanya alif lam ke depan, bagi bawah, tanwin dan harful jar. Oh, kita tak bagi tahu lagi, dia dah jawab dah. Ha, walaupun tidur bila kita soal boleh jawab. Ini maknanya wali. Ha, macam ayuh, walaupun tidur napa ya? Hati itu tak tidur ni, jasad yang tidur. Itu makna wali. Tapi budak mahu tidur sungguh. Betul-betul tidur. Bila soal tak boleh jawab, memarah. Balik tidur di bilik sajalah kamu. Tidur saja di bilik saja, memarah. Bukan ke sekolah katanya budak pondok mahu. Orang kampung memarah juga. Itu ayah. Itu bapa. Memarah juga tu. Jepuk mahu, mari mengajar. Mitok mahu, suruh mengajar. Mata-mata tak dang ni. Tak ada waktunya ni, tak sempat ni sebabnya. Sama budak pun dah bagi banyak waktu lah. Minta sekali lah bapa. Seminggu sekali. Dia minta-minta. Minta, tak apalah. Nawai tumor tu niat mata tak apa. Niat dakwah. Tak apalah. Jepuk. Mau tu datang malam Jumaat. Seminggu sekali mengajar. Tapi mau datang pop. Ada ayah seorang tu. Tiap kali mau tengok. Dia datang pop. Tidur. Minggu pertama. Minggu yang kedua pula. Tidur pula. Minggu yang ketiga tidur pula. Minggu yang keempat tidur pula. Jadi pak minggu tu merasa macam mana tak yoh ni tidur selalu tidur ni. Macam kita tu tak semangat nak mengajar tengok dia tidur. Mau kata macam mana ayoh ni tidur terus ni. Pak minggu tu tidur terus. Mau kata macam mana ayoh ni tidur terus ni. Mau tanya, "Hai, kenapa ayah tidur sangat suka timo tidur ni?" Tiap kali mau mengajar mau tengok ayah tidur, dia pun jawab, ayah atau wahai guru, mau ni siang hari mau kerja pagi sepah petang mau dah letih dah. Dah letih. Bila nak tidur di rumah tu susah nak tidur, kancau oleh anak, kancau boleh cucu, dan di rumah tu panas nak tidur. Bila mari di masjid guru mengajar, pertama sejuk. Dan tu tak ada bising, suara tak ada bising, cumanya dengan suara guru yang mengajar. Bila dengan suara mengajar pop, mau langsung leno tidurnya. Sebab suara guru tu ada suara ulik. Macam kita ni, kita buka kitab pap. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na birumi fiddarahini amin. Dia langsung tidur. Dia langsung tidur. Tu. Sebab dia kata begitu, mau tak apalah. Kalau tidur, mau bagi izin tidur tak apa, tak marah. Jadi maksudnya tidur ni adakah dapat pahala?
Ada tiga masalah masukan. Pertamanya tanpa kitab, dan keduanya apa ni? Dan keduanya tak faham, dan yang ketiganya tidur. Adakah dapat pahala? Di sini tiga masalah-masalah ini dapat pahala juga walaupun tak bawa kitab, walaupun tak faham, walaupun tidur dapat pahala juga. Nah, ingat baik ayah tu. Ha, ingat baik baba tu. Ha, oleh itu malam besok ni kita bawa tilam tidur depan ni. Ha, tapi mau tak hari lah ya. Nah, tak hari lama ni. Ha, ni. Tu nak atas pahala mengaji besar. Lebih baik daripada orang solat sunat 1,000 rakaat. Walaupun tidur pun dapat pahala juga. Mau pun selalu tidur. Sok mau tidur. Waktu bapa mengajar tapi mau tidur belakang, tidur depan ni marah dia tidur belakang-belakang. Tapi tidur selalu tidur mau. Sok mau tidur. Nah, ha, tidur tu dapat pahala juga. Tapi minta lama lama yang tidur, kalau tidur mau pula cakap seorang mau ni ke, ha, nyanyo mau cakap seorang ni. Tengok-tengok semua tidur semua. Sebab apa guru tu? Walaupun tidur pun dapat pahala juga. Semua tidur semua. Ha, mau nyanyo mau cakap seorang ni. Nah, ha, tu nah. Dan terus lagi pahala ni. Ha, pahala-pahala ni. Pahala yang kita tengok dapat pahala dah ni ada 5 perkara. Ha, pahala yang kita tengok ni dia ada 5 perkara. Pertama kita tengok pada apa? Tengok kepada Baitillah, tengok pada Kaabah. Tengok itu kerana apa? Li ta'zim, kerana nak hormatkan, nak membesarkan Kaabah, maka dapat pahala. Lepas tu kita tengok Kaabah di mana? Di sana, di Makkah Mukarramah. Di TV ni? Ha, tak boleh. Bukan dia ni, bukan TV atau di gambar tu, bukan. Di sana, di Makkah Mukarramah. Siapa pergi di sana? Pergi umrah atau pergi haji, tengoklah Kaabah banyak-banyak. Itu dapat pahalanya. Satu. Dan keduanya kita tengok pada apa? Tengok pada Al-Quranul Karim. Tengok pada Quran. Ha, tengok pada Quran. Tengok itu kenapa? Li ta'zim. Kerana nak hormatkan, nak membesarkan Quran, maka dapat pahala. Baca tak baca lagi, tengok saja. Itu dapat pahala dah. Dan yang ketiga kita tengok pada apa? Tengok pada walidain. Tengok pada dua ibu bapa kita. Tengok itu kerana apa? Li ta'zim, kerana nak membesarkan, hormatkan orang tua kita, maka dapat pahala. Tapi budak sekarang ni tak dengar cakap orang tua ni, tak dengar ni. Ha, banyak masalah gaduh sama orang tua tu. Nah. Ha, tu. Dan yang keempat kita tengok pada apa? Tengok pada para alim ulama, tengok pada orang alim. Nah, maka dapat pahala. Tengok itu li ta'zim, kerana membesarkan, hormatkan orang-orang alim, maka dapat pahala. Satu hadis dikatanya barang siapa tengok wajah orang alim satu kali, nah pahalanya 40 tahun. Mau waktu mau mengaji itu, nah mulai depan ni. Bila guru mengajar begitu, mau tengok mau tak tengok kitab, mau tengok muka guru, tengok wajah guru. Siapa guru dah emung, tengok kitab te. Jangan tengok muka aku. Kita tengok kitab, tengok muka dia terus. Sebab sebut macam tu. Ha, tengok wajah orang alim satu kali itu amalnya 40 tahun. Mau muka kitab, mau tak tengok kitab, tengok muka dia. Siapa dia marah? Eh, kan kamu tak tengok kitab. Tengok muka aku ni, tengok kitab. Mau tanya guru. Guru kata satu hadis buku katanya barang siapa tengok wajah orang alim satu kali, pahalanya 40 tahun. Ha, itu mengatakan gitu. Dia diam saja. Ha, kalau tu tengok muka aku saja, tak payah tengok kitab. Tapi ha, walaupun tengok muka aku, nah, bila aku soal, kamu tu pasti boleh jawab. Masa tak apa guru. Nah. Ha, tu tengok pada muka orang alim tu, ah ha, pahala besar. Ha, sebab apa? Orang alim tu warisan anbiya. Jadi pesaka bagi nabi-nabi, dia tahu hukum-hukum semua, tahu Al-Quran, tahu hadis. Kita ni tak tahu. Nah. Dan yang kelima itu kita tengok pada apa? Tengok pada ma'u zam-zam, tengok pada air zam-zam. Nah, tengok itu li ta'zim, kerana nak hormatkan membesarkan air zam-zam. Bahawa air zam-zam itu terlebih afdal segala air. Ni air motor ni, air zam-zam terlebih afdal lagi. Air hujan, air sungai, air apa lagi? Air laut, air bawah tanah, air telaga, air zam-zam lah terlebih afdal segala air. Kita tengok dapat pahala. Walaupun kita bawa balik pada Mekah. Ha, bawa balik pada Mekah pergi umrah baru ni, bawa balik airnya. Nah, dapat pahala juga. Nah, itu 5 perkara ingat baik tu. Yang kita tengok saja dapat pahala. Nah. Ha, lepas tu terus lagi kita masuk dalam bab kita cakap sikit
Nah, yang mana kita ni alhamdulillah ada lagi, tak mati lagi alhamdulillah. Di sini nah, semono jaga satu hadisnya cuma nah, boleh buat iktibar kepada diri kita. Satu hadis semua nak cakap mana ni. Nah, yang mana Rasulullah sabda salasah diyuf yaktu minal mau'id. Ada juga tetamu datang kepada kita bila mau'id dengan tanpa janji. Jadi tiga tetamu datang kepada kita tanpa janji. Tak ada kata telefon dulu, ha Mat, aku nak pergi rumahmu 3 hari lagi. Tak telefon atau WhatsApp dulu atau WhatsApp tak ada WhatsApp nak kata Mat, 3 hari lagi aku nak pergi rumahmu nak makan nasi rumahmu ni. Ha, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada khabar. Tiba-tiba datang dengan fujaah. Kalau bahasa kita kata mari nak kejut gitu. Mari bila kamu, aku tak siap apa-apa pun. Kalau mau bagi tahu dulu mudah nak siap pang. Tapi mu tak bagi khabar. Tiba-tiba kamu datang di rumahku. Mana kita tak dang nak kawal. Tiba-tiba datang dengan fujaah. Ya, ni tiga perkara yang kita tak boleh tahu. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba jadi gitu. Tiga perkara yang kita tak boleh tahu. Mana? Pertamanya salah satu daripada tiga itu apa? Ar-rizqu, pertamanya rezeki. Rezeki itu tak siapa yang boleh tahu. Masri dan para bapa dan para ayah tak boleh tahu. Rezeki nak datang macam mana pada kita, kita tak boleh tahu. Macam mau ni, mau tak tahu lepas ni macam mana. Atau besok, atau lusa, atau sebelum depan, mau tak boleh tahu rezeki mau macam mana. Mau tak boleh tahu. Nah, rezeki kita macam mana rezeki? Ni, kita kena rezeki ni. Rezeki. Dia kata satu dalam matan Dhara Tauhid, wa rizqu inda qaumin ma bihi tufi wa kinnal labal ma mulik wa ma tubi wa rizqu inda qaumin ma bihi tufi. Benda rezeki itu maknanya benda yang boleh manfaat pada kita. Itu dinamakan rezeki. Nah, macam ini kita dapat pitihnya. Kita dapat syafaat macam mana ni? Kita boleh beli barang. Nah, beli barang untuk kita nak guna atau untuk kita makan, itu rezeki kita. Lepas tu pula kita bagi pada orang pula sedekah atau bagi tabarruk. Dia tak faham sini orang lain tu. Bila bagi pada orang dia mengatanya rezeki dia, dah rezeki kita juga. Apa tu? Kita dapat syafaat yang mana kita dapat pahala yang mana kita bagi kepada masjid atau bagi pada orang atau bagi kepada anak yatim. Itu rezeki kita. Dia mengatakan dah rezeki dia lah, pitih tu. Rezeki kita. Kita dapat syafaat apa tu? Pahalanya. Nah, ingat baik tu. Benda yang boleh manfaat pada kita, itu dinamakan rezeki. Tapi kata kita, wakilala bal ma bulik wa ma tubik. Dia mengatakan benda yang boleh milik itu rezeki kita dah. Milik. Walau tu benda tu tak boleh syafaat. Rezeki dah. Contohnya kita ini, contoh ayah bagi pitih pada saya, tiba-tiba jatuh. Bagi sama tu, jatuh pitih tu, tak tahu jatuh mana. Ketika milik tu dikata rezeki dah. Itu kata kilnya. Tapi yang rezeki itu benar yang beri manfaat pada kita, itulah dinamakan rezeki. Nah, rezeki itu tak ada siapa yang boleh tahu, itu ayah dan mama tu. Dan baba dan mama tu, nah tak boleh tahu rezeki itu bila. Dan yang keduanya yang kita tak boleh tahu, wal maut dan mati. Mati itu tak siapa yang boleh tahu. Masri dan para ayah dan para babo dan para mama dan para umi tak boleh tahu katanya rezeki. Apa tadi? Mati itu bila kita nak mati. Nah, pitih ni, pitih dalam poket ni atau dalam beg yang apa panggil beg lah, kecil lah. Yang mata bagi masuk duit ada tu beg. Tu beg. Pitih dalam beg itu kita boleh tahu. Yang tinggal lagi ada berapa? Contoh ayah tahu. Boleh kira lagi duit itu ada berapa dalam begnya. Bila tengok, adanya RM200. Duitnya RM200. Boleh tahu. Tapi, boleh tambah lagi duit itu. Boleh cari tambah. Itu makna pitih itu kita boleh tahu. Kata tinggal berapa dalam beg kita. Tapi, umur kita, kita tak boleh tahu. Tinggal ada lagi berapa, kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu. Contoh tak ayah depan ni. Dia umur berapa sekarang ni. Lepas tu, dia boleh tahu tak sekarang ni. Kata umur itu tinggal berapa lagi. Ya tak boleh tahu. Dan juga tak boleh tambah lagi umur dia. Sebab apa tak boleh tambah? Sebabnya Allah Ta'ala sudah taksis dia. Dah tentu dia kata kamu ni mati umurnya berapa, hari apa, jam berapa. Dah tentu dah. Makna umur kita tak boleh tahu. Terselepas ni bila aku nak mati ni. Umur berapa.
Duit kita boleh tahu dari baik. Umur kita tak boleh tahu. Nah, kalau boleh tahu, mudah kita nak siapang. Ha, siapang, siapa apa amalan kita untuk musafir jauh. Jauh tu mungkin kata 100 km atau 1000 km, ribu-ribu tahun kita nak pergi. Pertama di mana? Di alam kubur. Dan kedua nak pergi mana? Di padang mahsyar. Kalau kita boleh tahu mudah. Dunia ini kita musafir kita tu, kita peka apa? Peka duit. Contoh yang nak pergi di Kuala Lumpur atau nak pergi di petani, peka duit. Bila duit banyak, rasa senang, tak takut, tak takut, tak debah hatinya. Mau debah hati mau debah mari sini debah. Sebab itu tak banyak pekanya. Ha, siapa di situ duit ada 50 riyal, bagi betron dan 50 riyal. 50 riyal kita tiga orang, empat orang masuk dah makan debah, nak odah sedap-sedap. Pas tu odah apa? Nasi telur mata. Ha, nasi telur mata saja. Ha, sekadar 10 ringgit, 20 ringgit boleh bayar. Kalau lebih pada ni, mau tak ada bayar. Sebab itu ada 50 riyal je. Takut, debar. Sebab pekar wang, wah, sebab dekat itu tak banyak. Ha, kalau tak boleh bayar, mau ni cuci pinggang nanti ni. Basuh pinggang itu pula, mau tak ada bayar tu. Ha, itu masalah dunia, kita pekar piti. Ha, kalau di akhirat, kita pekar amalan. Nah, kalau kita amalan banyak, kita tak takut. Nah, tak takut amalan kosong, zero, sifir. Amalan kita tak ada. Ya Allah, macam mana ya? Ha tu. Nah, ya baik. Tu, di kubur daripada masyad tak tengok dah pitih tengok duit, tengok duit. Tengok amalan pula. Tak tengok duit, tengok amalan kita. Di kubur tengok amalan. Daripada masyad tengok amalan. Oleh itu yang tak mati lagi ni. Mu apa ada dan para babo apa ada dan para mama apa ada tak mati lagi. Ini tandaan katanya Tuhan lagi kasih pada kita. Tuhan itu lagi kasih pada kita. Makna Tuhan itu lagi bagi perusahaan atau bagi peluang kepada kita. Kasih pertama itu untuk apa? Untuk taubat. Jadi kita nak taubat learning sekarang ni. Masa learning, bila kita berjamaah taubat, tak boleh dengar taubat. Yang mana Rasulullah, sebenarnya, lau alimta khotoya hatta balagha samaa, summa nadintu fataballahi alaikum. Jikalau katalah, kamu buat kesalahan dengan Allah Ta'ala tu, dosa kamu tu banyak sampai melimpahi langit. Kemudian kamu menyesal dan taubat. Nah, sejak Allah Ta'ala diampunkan dosanya. Cuma ni kita sahaja nak taubatkan atau tak mau taubat. Taubatlah. Sebab innallahi buttawabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kasih orang yang taubat. Kita taubat. Ya. Bila berjamaah taubat, tak boleh dah nak taubat. Itu pertama. Dan yang keduanya, Tuhan bagi perusahaan lagi kepada kita, peluang lagi kepada kita itu. Untuk apa? Untuk buat ibadah. Untuk buat amalan. Jadi kita buat ibadah, buat amal sekarang ni. Nak baca Yasin sekarang ni, malam Jumaat ni. Atau bagi Jumaat. Nak solat tahajud malam ni. Masa yang kita tak ada lagi, tak mati lagi. Nak solat Jumaat sekarang ni. Nak puasa sekarang ni. Semua sekarang ni yang kita ada. Semua amalan sekarang ni dah. Bila kita berjamaah, bila kita mati, tak boleh dah nak ibadah kepada Allah SWT. Bila mati, nak minta Tuhan hidup sekali lagi, nak mari hidup, nak mari solat berjemaah di masjid kita ini, tak boleh dah, habis dah. Bahasa Melayu kata, las. Habis dah, habis. Kalau bahasa Arab kata, khalas, sudah. Habis, tak boleh dah. Nak mari buat ibadah kepada Allah Ta'ala, tak boleh dah, habis dah. Hidup sini marah seorang, mana satu kali seorang hidup di dunia ini di alam-alam ni, di alam dunia ini. Marah sekali seorang ni. Patut nak hidup di alam kubur, alam di pada masa pula. Tu. Bila mati, habislah peluang kita nak mari ibadat kepada Allah Taala, tak boleh dah. Nah, oleh itu kita taubat, kita ibadat yang kita tak mati lagi ni. Tuhan kasih lagi bagi kita tu. Nah, yang mana Allah Ta'ala perman ni, ayat ni kita nak solat pagi besok, subuh besok ni. Ayat dia kata mana? Solat sujud jadah ni. Nah, kisuru'u sim inda rabbihim. Mereka daripada masyak telanjang semua. Lelaki telanjang, perempuan pun telanjang. Nah, dia kata Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ketika itu manusia nak ambil kesempatan nak tengok para orang? Adakah ketika itu? Nak tengok para orang, kata Nabi, kata Rasulullah, tak boleh dah. Sebab susah daripada masyarakat. Macam-macam kau daripada masyarakat yang mana mereka berlaku di atas dunia, boleh tengok daripada masyarakat. Satu kau tu lidah tubik panjang bersama dengan darah, bersama dengan
Apa sebab? Sebabnya makin rebak. Nah, sekarang itu kaki ke atas, kepala ke bawah. Dan nah, sekarang itu jalan dengan dada saja. Dan nah, sekarang itu zakat besar, parak besar. Oh, apa berlaku tu? Berlaku zina. Pasal zina tu banyak sekali. Kalau sana manusia tak tahu. Anda tu tahu diri apa buang di sampah itu. Pasal pula di sana tu bebas sekarang ni, bebas. Tapi alhamdulillah nasib baik ada pondok-pondok lagi yang terjaga tu. Sebab di Thailand tu penganggatan negara Buddha, bukan negara Islam, negara Buddha. Pasal pula undang-undang negaranya bebas. Dadah. Biasa saja dadah. Lepas tu, nikah sama perempuan, boleh. Lelaki semua lelaki, boleh. Ha, sana tu. Ha, panggil ni lagi bebas. Macam Mak Saleh, macam Amerika, saya tak tahulah. Ha, Malaysia tak ada begitu. Malaysia tak ada lagi batasan dia tu sana. Nikah sama lelaki, boleh, perempuan, boleh. Ha, dahsyat sana tu. Jadi kita iman tak kuat, susah. Tapi Islam kita tak ada lagi nikah gitu tu. Ha, kata berat juga tu. Nah, tapi Islam masuk kapi tu. Masuk Buddha ada baru ni. Tapi Islam kepetani Islam ke atas. Masuk belak-belak aja mati baru ni, meninggal ni masuk kafir, bakar. Dia nikah dengan Buddha, Papua di Buddha, tapi tak tahu lah masuk Islam tak tahu. Dah sekali dia pesan wasiat kasih bila-bila mati bakar. Bakar. Oh, Islam tak kuat ni. Sebenarnya tapi dia artis. Dia artis. Mau tengok iman insya-Allah, astagfirullah. Mohon azban min zalik Allah ni. Jadi tukar agama. Dia sakit lama, sakit lama. Lepas tu pesangat bila mati tu bakar. Isu besar baru ni dan Facebook ni. Tapi Islam ke selapatan ni sudah atas bengkok ni. Jadi makruh di sana, Islam tak kuat sana. Nah, sama ya, kalau orang sama orang Buddha sama tengok-tengok Islam ke Buddha jadi tukar kalau di sana. Nah, siapa pergi sana tahulah, mau tak berani pergi sana. Susah barang-barang makan ni susah. Nak makan menahala tu susah sikit. Nah, tu payah sana sikit. Sebab Islam tu tak banyak. Nah, belah atas ada belah petani ni sama terganu saja. Sebelah atas naik dah. Nah, oh dah tengok tu. Negeri Thailand tu. Tengok bebas. Lepas tu pula dia bagi pula. Ni bagi pun apa ni. Tunggiak anamai ni. Dia pasal Thailand panggil tunggiak anamai. Untuk kalau tu untuk nak setubuh tu. Sarung-sarung zakat tu. Dia panggil apa sini? Mau lupa tanya dah baru ni di masjid tu. Dia panggil apa tu? Ah, panggil apa ya? Sarung-sarung zakat tu, sarung untuk setubuh tu. Apa nama sini Malaysia tu? Gunung. Kondom. Itu dia bagi free di jalan. Dia bagi free, tak apa beli, bagi saja di jalan. Itu apa tu kata tu? Apa maksudnya? Maksud kata zina itu biasa aja. Biasa aja. Itu Buddha sana dibagi itu ya. Kita Islam sana ya diujian, salah satu ujian juga kita ni. Islam sana tu. Bagi gitu ya. Itu paham katanya ya, dia maksudnya zina itu biasa saja. Ah itu. Nah katanya nah tu zina tu banyak. Nah, banyak-banyak lah. Karena banyak zaman fitnah itu, ya Allah, itu boleh tengok daripada masa zakat besar, parak besar. Ah, itu daripada masa manusia tak sempat nak tengok parak orangnya, sebab susah. Kata Sayyidah Aisyah tak apa, kata nabinya tak boleh tengok dah. Sayyidah Aisyah tanya tak boleh tengok dah, tak ada nak tengok sebab susah daripada masa. Nah, lagi pula mereka daripada masa terlanjang, lagi pula malu nak tengok Tuhan, dia malu. Dia malu nak tengok Tuhan. Dia malu itu apa sebab ayah? Sebab apa baba? Sebab apa mama? Dia malu nak tengok Tuhan. Sebab apa? Sebabnya banyak dosa. Banyak dosa, dia malu tengok Tuhan. Ya Allah, dia malu tengok Tuhan sebabnya banyak dosa. Sebabnya banyak musyak, dia malu nak tengok Tuhan, dia malu. Pasal pula dia cakap dengan Tuhan lagi. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana ya Tuhan kami, absarna kami dah tengok dah ya Allah. Wa sami'na kami dah dengar dah ya Allah. Dia mati dah tu. Dia kata ya tengok dah ya dengar dah. Absarna wa sami'na kami tengok kami dengar dah ya Allah. Lepas tu apa dia minta dengan Tuhan? Farji'na. Dia minta Tuhan farji'na maka hendak
maka hendaklah kembali kami balik kepada dunia ini, minta hidup sekali lagi pula mati dah. Atau minta hidup tu supaya apa? Ni'man salihah, supaya amal yang baik. Minta hidup semula supaya amal yang baik. Dulu, nah, tak begitu, minta amal yang baik pula. Minta mari nak solat. Kenapa yang minta macam tu ayah? Kenapa? Yang minta mari nak buat amal yang baik. Kenapa? Kerana kita sampai jam apa ayah ni? Jam apa kita? Kita sudah ni. Biasanya, ha? Pukul 9. Boleh napas setengah. Sikit-sikit lagi nah. 8:40 itu nah. Boleh nah. Sikit-sikit lagi. Nama-nama sekali kita cerita sikit. Pendek ya, 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 tapi cekak dia panjang mo ni. Tengok orang sini ya, dia segam mo ni. Insyaallah ni. Teringat azan sebentar nah. Lepas tu ayah, dia minta hidup kenapa gitu ayah? Minta hidup semula, minta hidup balik. Kenapa? Yang mana Allah Ta'ala bagi umur dia, yang mana Allah Ta'ala bagi usia dia. 12 tahun, 15 tahun. Nah, umur 15 tahun, 20 tahun, 30, 35 tahun, 40, 45 tahun, 50, 60, 70. Dia sia-sia. Orang solat, dia tak. Orang puasa, dia tak. Maka orang yang tak semua. Hanya ikut hawa nafsu dan hawa farasyati. Tak ikut perintah Allah SWT. Dia sia-sia. Nah, lepas tu, adakah boleh hidup balik? Tak boleh dah. Katakanlah, kamu sesah, menangis atau tiok ni, air mata yang di darah, tak boleh hidup dah. Oleh itu, kita nak ibadat sekarang ni, yang kita tak mati lagi ni. Dan taubat sekarang ni, lepas tu, nak cerita buat sesah sikit, ya, nah? Buat sesah. Walaupun lucu, ni cerita lucu, tapi, mudah-mudahan boleh buat tiba kita. Pada kita ini sesat atas dunia pun nak ambil tak boleh dah. Bila sesat atas dunia akhirat lagi taklah cakap dah. Sesat dunia pun nak ambil tak boleh dah. Ni saya nak cerita sikit. Ada satu orang tu pajak di pondok daripada umur 12. Itu ayah nak pada umur 12 ni. Ni ambil tekad 6 lah sini masuk pondok. Dia pajak lama sampai umur 40. Ayah dia dan apa babo dia dan mama dia mau nak mesyuarat dengan anak dia, kata anakku banyak ngaji lama dah tua dah ni. Siapa orang 40 kawan dia tu sudah nikah bih semua bih. Dapat anak besar-besar dia tak nikah lagi, tua dah 40 ni. Panggil anaknya balik pondok. Kita weh. Boleh dah sekarang ni. Apa ayah panggil orang balik ni. Ada apa ni nak mesyuarat sikit. Apa ayah? Mesyuarat apa? Ni nak mesyuarat kata adik sudah tua dah, tahu dah 40 dah. Oh ya, ayah tak apa, tua tak apa. Nak ngaji lagi ni. Ni tua dah adik, tua dah ni, umur 40 dah ni. Kawan-kawanmu ni sudah nikah habis dah, umur 40 habis dah. Kawan kamu nikah habis semua ni, kamu tak nikah lagi ni. Ayah dengan mama ni nak bagi anak nikah ni. Sebab tua dah ni. Boleh nikah sekarang ni. Tapi kata anaknya, tak ambuh ke ayah, tak ambuh ke mau tak say lagi, tak ambuh nikah lagi, tak say lagi nikah. Ayah, orang nak ngaji lagi di pondok, nak bagi khatam kitab, menjemuk Imam Nawawi tu. Imam Nawawi 20 jilid tu. Tak tahu kita pesan lagi, tak tahu bila nak khatam tu. Orang nak ngaji lagi, nak ngaji lagi. Rasa nak ngaji lagi ni, habis khatam kitab tu nak nikah. Tapi ayah dan ibu dia bagi izin gitulah. Macam-macam tak suka hati. Bagi. Tak apalah. Kalau nak mengaji, mengajilah. Mengaji.
Tapi nah ketika itu ibu doa, ayah doa, ya Allah bagilah anakku tu bining, ya Allah bagilah anakku tu apa nanti kawin atau bining, sana mengi bining nikah, bining dah anakku, ya Allah sudah tua dah kawan-kawan dia tu sudah habis nikah, habis ya dah tua dah, ya Allah umur sudah 40 tahun dah, ya Allah bagi bining lah pada anakku. Ha, tiba-tiba kau bodoh oh ibunya, anaknya balik pondok tahu mek mengi mek, ibu mengi mek, awak nak bining lah ni. Ha, lepas tu dia tanya, kita tu sampai jilid berapa, sampai yang keberapa kita tu? Baru 5 jilid. 1 2 3 4 5. Sebab kita tu 20 jilid Imam Nawawi tu. Habis tu tak tahulah umur berapa. Baru 5 jilid. Lepas tu ibu kata, "Oh, adik. Ni, awe mak sudah tua dah ni, tak kuat dah. Sudah tua dah ni. Adik nak bini dah nak sekarang ni." Ya. Umur berapa dah? Tiba-tiba umur 55. Baru ni 40. Suruh nikah tak nak nikah. Umur 55 baru rasa nak nikah. Rasa nak bining. Jadi, praktiknya dia duduk pondok pula 15 tahun pula ngaji kita tu. Di mana awal 5 jilid baru 15 tahun. Ha, pondok lama ngaji kita. Nah, oh, ngaji lama 15 tahun pula di pondok. Lepas jilid yang kelima, belum khotam lagi kita di mana awal. Umurnya 55 tahun baru rasa nak bining, baru rasa nak nikah. Oh, tak apalah, suka hatilah orang kampung ni. Bila tak katanya Abdullah nak bining ni, kata ngaji pondok lama. Daripada kecil umur 12 tahun sampai umur 55 tahun nak nikah. Alim besarnya. Orang bagi anak free. Ha. Bila mahar. Mana tanpa ada belanjanya. Free, belanja dengan Quran satu buahnya. Ha, bagi isterinya kecil, umurnya 17 tahun, cantik lagi. Ha, kalau kira satu negeri Terengganu, dialah paling cantik sekali bagi paponnya. Umurnya 17 tahun. Macam anak lah sama dia. Kalau kita tengok, oh, anak ke bini ke anak dia terbini. Eh, macam anak mung ya. Ha, sebab bini umur 17 tahun. Pastu nikah lah orang itu. Ya, nikah lah orang itu, nikah lah. Pastu buat ajaran besar-besar, orang kampung suka, orang belarok mana itu, tak tahu lah. Belarok nak atas papuan kepada rumah suami tu. Belarok tak patah malam tu. Tak tahu kata geduk duk 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 trung trung trung. Ha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Duk 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 truk truk truk. Malam tu belarok besar. Belarok besar lah tu. Kalau di sebelah atas petani tu, lain belarok dia. Tung 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 tung. Tung 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 krung 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 malawai malawa tu pasal lain. Buat pokok pisang, buat pokok pisang, tahu pokok pisang tu. Itu budak ya bagi kita lain, kita selawat. Ah, penuh jalan tu. Hantar isteri ke rumah suaminya. Hantar sudah tu orang apa balik. Balik tu ha. Malam tu malam pertama. Ah, malam pertama ayah nah. Ah, buat projek lah malam tu. Mana tu buat projek mana tu mana pertama buat projek langsung buat projek. Buat projek mana tu aja nah. Bangun pagi besok subuh besok nah. Sudah bangun pagi besok tu isteri dia tengok suami dia tu kaki letak terdai. Kaki suami dia. Ha, orang lain tu kalau serabut gitu tangan saja terdai. Dia ada kaki tak terdai, sesak sangat ni. Kaki tak terdai yo. Ya Allah, isteri kata gimana nya suami aku, ya Allah. Ada apa dengan aku? Atau tak suka sama aku? Orang lain tu serabut-serabut tu ambil tangan yang tak ada hai. Ya dok, serabut dia ambil kaki dia tak ada hai. Maknanya sesah sungguh atau serabut sungguh pada aku ni. Ambil kaki ya, tangan kaki. Ah, pakai tangan kaki dia tak sini, tak ada hai. Makna serabut betul-betul ni. Isteri bertanya, "Hei, abang, kenapa abang ni serabut sangat ni? Adakah adik ni layak abang tu tak suka hati?" Abang ni pun jawab, "Suka dah adik." Lepas tu, "Adakah adik ni masak tak sedap?" "Oh, sedap dah adik." "Adakah adik tu tak comel, tak cantik?" "Cantik dah adik." Ha, jawab suami. Lepas tu, "Adakah adik ni jadi isteri abang tu tak suka hati?" "Suka hati dah adik." "Suka do redo do alhamdulillah masyaallah tabarakallah." Itu jawab suaminya. Pastu adik itu gimana ni? Semua tu tak apa semua tapi tiba-tiba kaki tak ada hai.
ini masalah apa jadinya nih? Adik dia pun tahu juga, itu abang, kenapa abang? Kalau abang tu, nah, kalau rasa tenah hati, abang tu kaki, abang tak letak tarai. Ini abang tak tenah hatinya tu. Ha, boleh kaki dia tak tarai. Lepas tu pula berketangan kaki tu. Jadi adik pahang katanya, oh, serabut, betul-betul serabut tu. Serabut sungguh tu. Ha. Lepas tu, adik nak tahu ke? Kata apa? Ya, abang. Ha, itu papa yang baik. Isteri yang solihah. Kita dah bila balik kerja, pam. Isteri kita. Ha. Kenapa? Kenapa balik pada gelak ni? Basuh pinggang ni, basuh. Ha ni. Nasi tak masuk lagi. Abu bodi nasi. Itu isteri kita. Tak kata adik, abang macam mana kerja hari detih dah? Ha layan suami ambil gelas sudah minum. Itu ni dak marah pada suami. Ha, macam ni dia apa solihah. Dia takut rasanya kalau dia ada kesalahan dengan suaminya, dosa dia. Atau dia tanya, lepas tu kan dapat abang kaki tak tarai tu. Abang adik tak suka rasanya. Atau adik nak tahu ke? Ya. Abang jawab, adik. Adik tahu tak adik? Abang waktu dulu tu, adik abang di ponak tu, waktu tu abang umur 40 tu, atau ayah abang, ibu abang suruh abang nikah dah. Tapi abang tak nak nikah, abang nak mengaji lagi. Lepas tu, gimana? Oh, kalau abang tahu kata nikah sedap, abang nikah lagi awal lagi. Tapi tua dah tak tahu lah. Kesah sungguh. Kesah lah tua. Umur ni mau rima mau nikah. Lepas tu, ha, nak rekod tu tak boleh, sakit pinggang ni tak boleh. Ha, bocor tayang ni tak boleh. Ha, tu dah tua tak kuat lah. Sesah. Nak tersesah lah. Itu baru sesah dunia. Nah, tak nak tak boleh dah. Dia mau rima baru nikah. Kalau nikah nama dua atau tiga tak apa. Ya, baru nikah pertama tu. Orang sudah dapat cucu dah. Dia dak manut nikah. Atau susah dunia. Nah, satunya nak ambil tak boleh dah. Nah, akhirat tak nak cakap dah. Nah, dan yang ketiganya yang kita tak boleh tahu itu ayah dia apa dia, iaitu lah takdir kejadian enggak ke kita, kita tak boleh tahu. Sekarang kita sihat, boleh ada ke depan kita sakit. Nah, sekarang kita ni kaya, boleh ada ke depan kita sesak. Atau sekarang kita sesak, ke depan kita kaya. Mana takdir enggak ke kita, kita tak boleh tahu. Nah, mana kanak kita dengan Tuhan tu kita tak, dan juga tak sama. Kita nak begitu, ya dia biar, ya dia macam lain. Itu takdir, tak, kita tak boleh tahu. Nah, sekarang saja wabohnya dan mama dia. Nah, oleh itu, nah, ada kesilapan, kesalahan. Kami mohon minta maaf, bapaknya insya Allah kita boleh jumpa lagi dan lagi. Nah, jadi mau ta'aruf diri meski ini. Sebab sebab boleh hadiah orang tak tahu lagi, cakap pelek macam ini. Nah, pelek terganggu lah. Jadi mau ini namanya Wan Muhammad Sobri bin Warumli, dia ada pedagang takeh. Takeh ni sebelah Jambu, dekat dengan Masjid Kresik, masjid yang lama tu, masjid yang lama di Batani. Nah, oleknya orang Malaysia tu sampai sana. Kalau tak apa sana, tak apa Batani. Nah, oleknya sampai tu banyak sekarang ni. Nah, ada dengan kereta Malaysia, ada dengan mutu, ada dengan mutu kecil, mutu dering. Jauh, 5 hari mari sebelah Pahang, sebelum mana datang dengan mutu je. Mari silaturahim, Masya Allah. Tengok di negeri Taning tu macam negeri Malaysia lah. Ha, kereta tu flat Malaysia saja. Oh, Masya Allah. Tak patah tu, tak tembok tu kereta Malaysia aja. Flat hitam semua. Mutu lagi. Ha, ramai. Suka hati tengok Malaysia masuk tu ramai. Tak seperti dulu-dulu tak ramai macam ni ayo. Lepas ada PKP, lepas COVID tu banyak sekarang ni. Oh, mau tengok Masya Allah. Tak patah tu selisih kereta dengan ni. Kita Malaysia saja. Berhari hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Oh, ramai. No. Kalau sepadan tu, nak masuk itu susah. Orang saya nak masuk belah Malaysia itu jam tu. Pagi sampai petang baru dia masuk itu jam. Maknanya Malaysia masuk petang itu ramai. Ramai sekali alhamdulillah nah. Jadi orang sini pergi sana nah. Jadi memang sini nah, jadi ada tiga tujuan dia pertama atas rasa mari silaturahim lah, kalau bahasa kampung katanya mari nak sayang atau mari nak kawan, boleh kenal orang-orang sini. Nah. Yang mana tu kita lewat hubungan lagi dan lagi dan boleh gila rumah-rumah ni. Masuklah sana tu. Masuk sana. Boleh tidur dalam rumah-rumah ni. Rumah ni buka pintu 24 jam. Macam 7-11. Tapi sekolah ada tag on nasib tu boleh lah. Atau tempat tidur tu boleh. Tapi nak macam 7 tu barang tu tak banyak. Nah, boleh tidur sana. Tak macam 7 hotel lah tidur rumah. Dia siap ni dengan bilik tetamu. Boleh tidur rumah. Pondok rumah ni. Nah, buka lah. Atau rumah tak jauh dengan Masjid Kresik. Lepas tu nak pusing-pusing situ tu, kawasan tempat ziarah, boleh bawa situ.
Nah, mai terasa silaturahim. Nah, mai nak sign dah dekat nasi ni alhamdulillah. Lalu nak yang keduanya terasa mai niat dakwah yang mana cakap sepatah dua tadi tu. Nah, pertama dakwah mau sedih dah. Dan yang ketiganya terasa mai nak minta pertolongan. Pertolongan pertama tak nak bukan yang mana orang sini masya-Allah, orang yang berkat. Orang yang berkat ni. Ha, ni tok Paluh atau tok Pulamanih ni. Nah, doalah pada mau yang mana bina pondok tu benar siap lagi jadi cepat sudahlah dan tempat itu jadi tempat barakat dan tempat manfaat. Dan pertolongan yang kedua yang mana kita tak tampung itu nak bagi untuk kita nak bina masjid lagi dan pondok benar siap lagi. Siapa-siapa nak infak tu bolehlah untuk siap akhirat besok. Mau tu tak pasal kali yang mana kita nak buat tu buatlah. Tapi yang pentingnya doa. Doa tu yang besar sekali. Nah, kemudian dia katanya wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, kami semua di sini sangat jahil, sangat hina, yang sangat sesak, yang sangat tidak ada kekuatan. Ya Allah berilah kepada kami kesihatan dan umur panjang kepada kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Begitu juga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami semua di sini sangat jahil, yang sangat hina, yang sangat sesak, yang sangat tidak ada kekuatan. Ya Allah, berilah pada kami ilmu, manfaat lagi pula barakah. Begitu juga, ya Allah, ya Tuhan kami, kami semua di sini sangat jahil, sangat hina, yang sangat sesak, yang sangat tidak ada kekuatan. Ya Allah, berilah pada kami rezeki yang halal lagi pula barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.